Menjelang berbuka puasa, Akila Herbi, personil trio imut-imut yang lincah, datang ke pasar Ben Hill. Hari itu ia sedang berusaha menuntaskan puasanya, lalu sambil menunggu beduk tanda berbuka, ia berburu takjil. Halo pemirsa yang hot shot, kita assalamualaikum. Kita sekarang mau beli takjil, soalnya Dede kan lagi puasa, jadi mau beli takjil dan mau bagi-bagi takjil. Jadi kita tawarin satu-satu ya. Jadi kita langsung aja. Emang? Kita di berburu takjil di pasar Brand Hill. Udah pada kenal kan? Bung Intan, Sofianya gak ada. Kan pasti mereka ada kegiatan sendiri. Jadi aku juga harus ada kegiatan sendiri. Jadi kita akan berburu takjil barengan. Ayo sini. Segeralah seperti menemukan tempat bermain, Akila Herbi berlari ke tengah para pedagang takjil. Keriuhan pasar Ben Hill tak membuatnya risau. Ia melihat satu demi satu makanan yang beraneka warna. Sesekali Akila berhenti bertanya banyak hal pada seorang pembeli. Pada lain kesempatan, ia menghampiri seorang penjual takjil yang antusias menjelaskan semua dagangannya. Paling favorit di sini apa? Yang paling favorit itu gorengan. Ada tahu, terus ada martabak. Pilih satu aja yang paling Dede suka. Tahu. Iya. Tahu ya. Ini tuh di sini itu ada apa, Pak? Apa aja ini apa? Ini pisang. Pisang. Ini. Ini apa? Biji salak. Iya. Ini bubur sumsum. Oke. Ini ketan hitam. Ini biji salak beneran? Bukan, kalau beneran nggak bisa dimakan. Iya sih, bener. Ini tuh enak banget. Aku suka banget ini, karena apa? Karena itu enak. Baiklah. Ini udah berapa lama jualan di sini? 22 tahun. Wow, oke baiklah. Ini apa? Pare. Ini aku udah tahu, kita tanya yang lain. Paru ya? Ya paru, aku paling suka paru. Setelah berkeliling mencari makanan yang cocok, kemudian bertanya sana-sini ke para pedagang, tiba-tiba perhatian Akila tertuju pada seorang penjual takjil. Di sana tadi aku dengar ada yang pantun juga loh, ada yang lucu. Yang mana? Di yang mana orang itu? Ya kayak ada ngasih tahu jualannya itu kayak sambil pantun-pantun. Mana coba kamu tanya? Bang, tadi perasaan abang itu jualannya itu beda sendiri. Gimana ya? Beda sendiri. Mungkin sudah takdir. Enggak, tapi ini itu beda. Ini tuh enak gitu dengernya. Jadi bisa beda sendiri, berani sendiri gitu. Tadi apa tuh pantunnya? Ayo, jangan ragu, jangan bimbang. Beli aja kue abang. Tadi kita pada bergoyang. Lapis Surabaya, kue lagi punya saya. Oh, pintar banget ya pantunnya. Sore sudah mulai temaram. Setelah membeli minuman dingin, Akila kembali menghampiri penjual gorengan yang pandai berpantun. Dengan caranya sendiri, ia mendapatkan diskon saat memborong gorengan yang hendak ia bagikan ke para pekerja di jalanan yang hendak berbuka puasa. Boleh diskon gak? Apel. Apel aja. Apel ya. Beli minuman. Wah, enak-enak banget. Sampai pakai baju. Berat. Tangan kanan dong. Mas, nih. Ya. Uangnya. Terima kasih, uangnya 100.000 ya. Iya, mau bagi-bagi. Jadi kita mau beli yang banyak. Beli yang banyak. Di mana belinya? Di sini. Belum. Lontong. Mantabak telur sama bakwan. Lontong, martabak telur, sama bakwan. Bakwan. Banyak berapa? Dan memandang Jakarta menjelang berbuka puasa, Akila sudah membawa bungkusan takjil. Ia bergegas menghampiri para buruh gali tanah yang meski sudah bekerja keras masih mampu berpuasa sepanjang hari.
Kepada mereka ia membawakan gorengan dan lontong hasil berburu takjil di Pasar Ben Hill. Bagi-bagi takjil boleh ya, Pak? Boleh. Seadanya aja ya, Pak. Ya, kalau kurang maaf ya, Pak. Iya. Ini Bapak semangat enggak, Pak? Semangat. Semangat ya, Pak. Puasa enggak, Pak? Puasa, insya Allah. Puasa ya, Pak. Nih, Pak. Maaf ya, Pak. Cuma dua ya, Pak. Terima kasih. Permisi, Ocot. Kita udah kelar, bagi-bagi takjil sama Bapak yang lagi kerja di belakang-belakang. Dan ini juga udah habis. Kita tinggal nunggu beduk. Pak, selamat berbuka puasa ya, Pak. Seperti apa suasana saat Tias Mirasih menemani Raiden Sujono fitting busana pengantin? Sesaat lagi hanya di Hot Shot.